Warga Desa Punjel, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati menggeruduk hotel yang baru berdiri Jumat siang. Mereka membawa poster dan spanduk menolak keberadaan hotel tersebut. Warga Punjel menuntut agar hotel tersebut ditutup. Warga beralasan, keberadaan hotel menimbulkan stigma negatif karena akan digunakan untuk yang tidak semestinya. Selain itu, perizinan hotel tersebut diduga juga belum jelas. Poin utama yang diinginkan masyarakat adalah segera dari DPMT PTSP Kabupaten Pati mencabut izin operasi Hotel De Ayana yang ada di Desa Puncel. Adapun dasar-dasar tuntutan masyarakat adalah satu, masyarakat Desa Puncel ini khawatir Hotel De Ayana nanti berpotensi menjadi hotel yang tidak baik dan disalahgunakan. Oleh karena itu, warga bersama pemuka agama, organisasi masyarakat seperti Fatayat mendatangi hotel tersebut dan menuntut agar ditutup. Kuasa hukum warga, Izzuddin Arsalan, menegaskan hal tersebut saat aksi warga Punjel di depan hotel tersebut. Heri melaporkan.